Astaghfirullah, 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 Rabbi fir lana wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim.
wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah najrazu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan bagi kita, hidup kita dapat melihat Allah di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin dalam Futuhul Ghaib beliau mengisahkan tentang perjalanan kehidupan manusia di mana selalu diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Gunyah, Syekh menyitir dengan istilah pikuli yaumin pisaknin ya, atau kula yaumin pisakni. Segala setiap hari, setiap waktu, setiap detik Allah mengurusi alam semesta ini, termasuk diri kita dengan sistem kekuasaannya, subhanallah. Jadi orang mengenal Allah itu, ma'rifatullah itu, ilmu ma'rifatullah itu, Syekh mengajarkan langsung dari pohonnya Quran dan hadis. Bukan hanya Quran dan hadis, keahlian beliau memahami sejarah kehidupan orang-orang soleh dan diri beliau dalam kehidupan ini. Nah, bukan belajar mengenal Allah itu biasanya hanya sekedar retorika, retorika demi retorika. Mengenal Allah itu membentuk adab jiwa kita terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya. Adab jiwa, adab diri. Tadi dalam Paturabani, segala hal hidup selalu dengan izin Allah Subhanallah. Bagaimana itulah yang disebut dengan ilmu batin namanya, ilmu hakikat namanya. Bukan berhebat-hebatan, bukan asah usuh menurut pikiran sendiri. Qala Allahu Ta'ala fi kitabillah, di dalam kitab Allah disebutkan dalam Al-Qur'an, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasyifalahu. Wa iyamsaskallahu, jika Allah menahan bidurrin fala kasyifalahu, sesuatu itu terjadi kemudaratan, kesusahan, fala kasyifalahu, tidak ada seorang jiwa pun yang bisa dapat membukanya atau menghilangkannya. Jadi kalau orang itu sudah susah, kalau Allah menghendaki kesusahan, tidak bisa dibuka-buka, meskipun dengan akal pikiran kita. Misalnya orang berada di lembah kemiskinan, bagaimana juga teori tentang supaya untuk mengkayakan dia, dia tidak akan pernah bisa kaya. Illahu, kata Allah dalam Al-Quran, kecuali hu, siapa hu itu? Allah. Nah ini bahasa Al-Quran menggunakan hu, tidak menggunakan Allah, padahal kan bisa illallah, tapi Al-Quran mengatakan illahu, kecuali di dia. Nah ini bahasa hakikat sudah. Hakikatnya kehidupan ini diatur oleh Allah, bukan kamu yang mengatur. Johirnya terlihat kita yang mengatur, gitu kan? Johirnya, syariatnya kita yang mengatur, tapi hakikatnya illahu, kecuali di dia. Jadi kita dapat berikhtiar, berusaha semata-mata juga karena kekuatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa lagi yang dipuji itu? Hanya hu, kecuali di dia. Makanya zikir orang sudah di pintu hakikat, zikirnya adalah hu. Hu, zikirnya hu aja, hu. Diulang-ulangnya hu. Bila timbul, hu hak. Nah, karena timbul, hai. Hu, hai. Nanti timbul, apalagi? Timbul ke permukaan, jadi hu, kayum. Nanti di Sirul Asrar. Wa iyuridka bi khairin. Jika Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan kebaikan, pala rodda li fadli, tidak ada seorang jiwa pun bisa sanggup menghalangi kehendak Allah, kebaikan pada dirinya.
karena itu karunia Allah kepada dia. Jadi biar seluruh manusia menahannya, jin dan manusia menahannya orang itu untuk tidak mendapatkan kebaikan. Kalau Allah sudah menghendaki orang untuk kebaikan, maka tidak ada juga yang bisa menahannya. Yusibu bihi mayyasha. Allah menempatkan, Allah memberikan, Allah menimpakan kepada seseorang baik atau buruk, baik atau buruk, mayyasha, kepada siapa-siapa saja yang dikehendakinya. Ini ilmu hakikat ya, ini hakikat ya. Jangan bicara tentang syariat yang zahir, jangan. Ini hakikat. Nanti berdebat. Makanya banyak orang berdebat karena tidak tahu syariat dan hakikat. Berusaha, kalau tidak berusaha bagaimana bisa berhasil? Ya, jadi yang satu, aku tenang-tenang aja, enggak berusaha-usaha, bisa aja kita tuh hidup tidak berusaha pun bisa aja jadi kaya. Yang satu syariat, yang satu hakikat. Nah, oleh sebab ini harus digabung, hakikat di hati kita, syariat di zahir kita. Ketika ditanya orang, kamu berjalan mau apa? Mau berdagang, mau jualan, berikhtiar mano? Di hati, semua ini aku akan berhasil semata-mata anugerah Allah, bergantung kepada Allah. Nah, ini hakikat nih, ya kah? Alhamdulillah dapat, sudah kita ketemu ini. Ya kah? Nah, adalah perdebatan dalam agama itu enggak ada. Cuma masalahnya ilmunya yang tidak sampai memahami. Ini Allah bicara tentang hakikat. Hakikat itu yang sebenarnya kejadian. Allah memilih min ibadihi mayyasha min ibadihi, siapa saja hambanya yang dikehendaki, sehingga orang kaya itu semata-mata bukan dia yang hebat karena Allah mengayakan. Dia alim, bukan dia yang hebat, bukan karena dia rajin belajar. Meskipun secara kenyataan Sidin rajin belajar, mulai kecil belajar agama terus akhirnya alim dia, ilmu agama zahir. Tapi kita berkata di hati kita, semata-mata kealimannya itu diberikan oleh Allah. Titik. Oh, titiklah, noktah, ingatlah, noktah lah. Bismillah. Nanti kita masuk ke situ. Sampai mana? Wahuwal ghafurur rahim. Tetapi Allah juga ghafurur rahim, maha pengampun, lagi maha kasih sayang. Ada orang berbuat dosa, tapi pengampunan Allah sangat luas. Silakan minta ampun kepada Allah. Allah memberi ampunan. Mungkin banyak orang tidak bisa menerima kenyataan itu secara hakikat dalam hidup sehari-hari. Sudah berusaha dia masih saja miskin, susah dalam hidupnya. Tidak berhasil seperti orang. Belum lagi soal kemiskinan dihadapinya, masalah di rumah tangga, cekcok dengan istri lagi. Bayangkan bertubi-tubi. Belum lagi dengan suami istrinya masih cekcok, urusan anak lagi, anak minta kawinakan dengan orang. Nah, yo bayangkan, bingung lagi si orang tua. Belum selesai masalah dengan istrinya cekcok, ada lagi perempuan lain menawari minta kawini. Nah, masalah lagi. problem Bip, banyak mana problem hidup. Mungkin kamu kecewa dengan keadaan-keadaanmu itu. Susah hidupmu. Ketahuilah Allah Maha Pengampun. Minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dan ternyata dalam hadis Nabi, kalau orang sering mengucap astagfirullahaladzim, rezekinya akan terbuka. Ya kala, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, sebelum subuh. Tapi ulun gurue bangun layur terus, tahulah layur. Ulun ini termasuk pargum. Apa pargum? Persatuan Guring Melandau. Pagi hari baca. Ya kala? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Tidak ada satu kesempatan kecuali mau tidak mau kita berusaha membaca. Itulah pengakuan kita bahwa yang bisa menghilangkan segala problematika kita tadi hanyalah Allah, bukan kita yang hebat. Itulah makna wahuwal ghafurur rahim. Baru setelah Allah memberikan ampun, engkau dapat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu firman Tuhan. Quran surah Yunus ayat 107.
Fa in syakauta minhu ajja wa jalla wa anta mu'afa wa indaka ni'mah taliban li jiyadati wa ta'amiyan an malihi indaka minan ni'mati wal afiyah istija'u biha ghadiba 'alaika wa ajalahuma. Karena itu janganlah kamu banyak mengeluh kepada Allah. Hilangkan keluhanmu apapun yang ada di dalam hatimu. Nah, ini menjaga hati lagi kita tuh. Bagaimana hati kita supaya tidak ada terkeluar di hati kita keluh mengeluh kepada Allah. Yang ada terkeluar di hati kita memuji Allah. Hu hu hu. Itulah pujian Nur Muhammad pada awal penciptaan adalah hu hu hu. Sesuai tiupan Allah adalah hu, terjadilah awal pertama kejadian penciptaan. Hu hu hu. Wa anta mu'afa. Sebenarnya engkau itu diberikan Tuhan afiat sudah. Bukankah engkau sehat? Coba lihat banyak orang terbaring di rumah sakit. Cukup, kenapa engkau masih mengeluh saja dengan Allah? Banyak justru orang kena sakit tapi dia tidak mengeluh. Kenapa kamu mengeluh? Ada apa kamu ini sebenarnya? Engkau tidak mengenal dengan Allah. Wa indaka nikmah. Mungkin kamu punya nikmat, kamu tidak menyadari. Mana ada modal, enggak ada, Bib. Mana bisa aku berusaha, modal aja enggak ada, orang tua aku miskin. Wah, kasihan orang tua disebut miskin, Bib. Ibuku miskin, Bib, miskin juga, Bib. Aku ini terlahir dari orang yang miskin. Wah, orang tua tuh singgung, dengar. Andaikan bisa Sidin hidup lagi di kubur, bangun Sidin dari kuburnya tuh. Petek Sidinnya, mendadak aku miskin, kamu aja Sidin. Lah, ini guyon tapi memungkinkan bagian-bagian seperti itu. Bukankah otak sudah diberikan Allah kepadamu? Bukankah itu nilai yang berharga bagi dirimu? Adakah yang berani mentasarufkan otaknya dengan uang 1 miliar, 2 miliar, otaknya dicabut? Siapa yang kon? Siapa yang mau jadi gila? Otak akan dicabut tuh. Ya kah? Diganti dengan 1 miliar, ayo. Nauzubillah min dzalik. Maka otakmu itu adalah nilai yang berharga pada dirimu. Nah, Habib Goci, wah, mak baju baru nah, datang di mana nih? Bisa datang di Tarim nih. Lah, ada tahan Habib anu nah, Habib Alwi. Engkau masih juga mengeluh Allah, mengeluh Allah lijiadati wa ta'amiyan. Engkau ingin masih juga mendapatkan nikmat-nikmat yang lain-lain. Sudah kan punya istri satu? Kenapa lagi mengeluh punya istri satu? Mau dua? Mau tiga? Mau empat? Sanggup, enggak kamu? Beristri lebih dari satu itu bukan hanya masalah uang. Timbul problem lagi waktu. Ujar si istri, mana adakah waktu yang tersisa? Ujar, oh ya pak, bingung lakiannya. Ya kah? Pingin harta yang banyak, sudah kan kamu makan tiap hari? Ingin kaya, gunakan otakmu. Sudah kan kamu diberikan nilai yang paling berharga dalam hidupmu adalah otakmu bisa merancang kehidupan. Subhanallah, tenang, tenang. Indaka minan ni'mah wal afiyah. Engkau sudah memiliki nikmat yang banyak, afiat, kesehatan pada dirimu. Tentu ihtija'u biha. Semua itu kalau kamu tutup, lalu kamu memohon dengan Allah, meminta Allah, mengeluh dengan Allah, terlalu banyak keluhan, maka boleh jadi ghadiba 'alaika wa ajalahuma anta. Allah marah kepadamu, kata saya. Allah bisa jadi marah kepadamu dan menjatuhkan kamu. Nanti justru kamu yang sudah sehat, justru tidak disehatkan Allah. Nanti kamu yang sudah sekarang ini dapat, ya mungkin sederhana nikmatnya yang kamu dapatkan selama ini menurutmu, dihilangkan Allah. Jadilah kamu hancur berkeping-keping dalam hidup ini. Bahkan kehinaan. Itulah firman Tuhan. Man lam anjikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa qarin. Siapa yang lupa kepada Allah yang rahman, nuqayyid lahu syaitan fahuwa qarin. Syaitan menjadi temannya. Itulah keburukan dalam hidupnya. Syaitan jadi temannya. Atau dalam firman yang lain, man lam anjikri lah, siapa yang lupa kepada Allah,
ma'isyatan dankah, hidupnya menjadi sempit sesempit-sempitnya. Na'udzubillah menjalik. Ayo, mudah sekali bagi Allah. Mbah Habib berdoa, mudahan sakitnya hidup Sidin Jahara sudah dikabulkan. Ya Mbah Habib, jangan mendoakan orang sakit biplah. Kalau dikabulkan Tuhan, sebentar aja. Makanya di dalam hadis, barang siapa memusuhi wali-waliku, jadi Tuhan kan, maka dia akan berhadapan denganku, bertempur berhadapan denganku. Oh ini ngeri, cabut Tuhan, na'udzubillah menjalik. Jadi ada Tuhan meletakkan wali-walinya di dunia ini, di dunia ini sebagai bagan corong Allah untuk membuat keputusan, subhanallah. Na'udzubillah menjalik, nah, kalau itu tertuju kepada kita, na'udzubillah menjalik ya, berbahaya sekali ya, doa mereka itu bisa menghancurkan kita. Wa hakik syakauka wa da'afa balwaka. Karena itu luruskanlah, hilangkan keluhanmu. Perlemah pandanganmu bahwa kamu itu mendapat bencana terus-menerus. Padahal Allah bukan memberi bencana dalam hidup ini, rahmat. Karena itu Nabi Muhammad SAW disebut di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini cara pandang tasawuf. Ini cara pandang ma'rifatullah bahwa alam semesta ini diadakan Tuhan rahmat, bukan kesusahan. Sebenarnya kesusahan yang kita dapatkan selama ini bukanlah kesusahan sebenarnya, tetapi hakikatnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai ke dalam bagian itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa sallim.